Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau mengunjungi Panti Asuhan Yacan di Desa Lausi Memeh, Kecamatan Namorembe, Kedeli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan Kapolda disambut Kapolda Deli Tua Kompol Bernard L. Malau bersama Kepala Panti Asuhan. Sebelum ke Panti Asuhan, Kapolda Suh yang datang dengan mengendari sepeda motor sport berrekreasi dengan memancing di kolam pancing Deli Kencana. Usai memancing, kemudian Kapolda Suh menuju ke Hotel Pancur Gading untuk beristirahat dan ganti pakaian untuk persiapan datang mengunjungi Yayasan Panti Asuhan Yacan. Kapolda Suh yang datang dan tiba di Yayasan Yacan langsung disambut oleh Ketua Yayasan dan para anak Panti Asuh. Dilanjut dengan silaturahmi antara Kapolda Suh dan pengurus panti. Kapolda Suh tampak melakukan ramah-tamah dengan ketua dan anak asuhan yayasan. Kapolda Suh ditemani Kapolsek Deli Tua memberikan tali asi kepada anak-anak yayasan dengan memberikan bantuan sembako kepada guru pengasuh dan anak-anak asuh serta memberi tali asi kepada ketua yayasan panti. Seluruh kegiatan selesai ditandai dengan berfoto bersama dan salam-salaman. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.